Okey, saya kini berada di kawasan saya di Sekolah Agama Taman Kota Yongping di mana saya datang ke sini untuk menziarahi 105 keluarga yang mempunyai lebih kurang 375 orang mangsa. Saya terkilan melihat makanan yang dihantar oleh pihak berkuasa. Inilah kualiti sarapan pagi yang dihantar. Orang makan pagi tapi dihantar pukul 11. Ini pula makan tengah hari dan lauknya begitu sedikit saja. Jadi saya memang kecewa dan saya nampak dia ni tak buat dengan baik. Jadi saya mengambil keputusan, saya tengah berbincang dengan PJK ini. Kita mungkin masak sendiri. Lebih enak, lebih berhasiat. Kalau ini yang dibekalkan kepada bangsa-bangsa banjir, nampaknya ada yang tak makan. Pukul 11 nak makan sarapan apa? Bila pukul 2 lebih baru datang dengan makanan nasi putih dengan lauk saja. Jadi saya rasa ini tak patut berlaku. Jadi saya akan perjuangkan supaya makanan dia dibeli. Kita biar masak sendiri pun tak apa, buat secara rewang. Di kawasan saya semua ada berpakas, berkakas saya sediakan, tak apa. Kita masak sendiri pun tak apa, janganlah bagi makanan macam ni. Tentulah orang marah. Jadi saya rasa kenalah pertimbangan rasa. Di kawasan saya 22 buah BTS, 5,000 orang makan. Tolonglah pihak kebajikan, jaga kebajikan mangsa banjir. Itu yang paling kita utamakan. Kita ni duduk di sini dalam keadaan terpaksa. Bukan mereka nak banjir, tapi sudah berlaku dan mereka mendengar perintah kita untuk memindahkan di sini. Jadi tanyalah pada kawan-kawan ni, ramai yang tak makan. Pasal apa? Pukul 11 baru sampai, nak makan apa? Sarapan pagi terlalu lambat. Pukul 12 lah. Pukul 2 lebih hantar pula makan di sini. Saya tadi di Sri Manggis pun perkara yang sama. Pukul 2 belum sampai masakan tengah hari. Ramai yang lelapar. Ada yang sakit gastrik. Saya rasa saya memang sedih melihat perkara ini, kita patut perjuangkan. Minta jabatan kebajikan tengok balik perkara ini. Okey, tanya kawan-kawan kita. Betul? Ya, betul Pak Haji. Perkara ini sepatutnya tak berlaku macam inilah. Dengan kualiti, dengan sayur kadang macam ini. Tak apa, saya minta semua. Nasi pun tak masak, dia kata ya. Jadi saya rasa macam inilah. Saya akan minta mana-mana yang kumpulan rewang ni kita masak sendiri. Ya? Yeah. Selaku wakil rakyat, mereka tak boleh buat, kita buat sendiri. Boleh ya? Boleh. Jadi sabar, kita akan buat yang terbaik. Baik.